aja iki mono tumpang lajuk sing ana nang desa Rembo. Dengan suasana sing remang-remang. Mantap. Sopo sing kepengin kene? Ayo diincipi kupang lajuk sing rasane gawe ilat penasaran. Ayo. Aku loro ya, aku loro. Nggih, jaman kalau semono moro tuwa mben sijine petengane mboten peteng mboten nyeni terus. Nggih. Waduh, niki sing damel penasaran nggih ya. Nggih. Suasana gelap, suasana peteng, mangan kupang sing pedes legi kecut sing rasane mantap. Nggih. Peteng-peteng kuwi mbok mlebu ora ro. Pedes tapi maknyus. Lampu oblik iki gak akan hilang sampai akhir hayat. Ngoten apa? Nggih. Oke. Sing garai motor-motor liwat iki penasaran lho lampu oblike opo sih dodol opo iku? Ternyata kupang laju. Sing rasane bikin penasaran, ilat sudah bergoyang, masuk di perut bersahabat. Mantap. Nah, kita kali ini mencoba preview kupang yang ada di Desa Lajuk. Ini legend ini, mulai zaman 80-an sudah jualan dengan kondisi apa adanya seperti ini. Menariknya, ini dengan kondisi seperti ini, orang yang datang itu luar biasa banyak penasaran. Satu, karena mungkin rasanya luar biasa. Yang kedua, uniknya dengan gaya yang khas masih tradisional gini, rasanya tidak kalah dengan kupang-kupang yang ada di Sidoarjo. Sidoarjo memang terkenal dengan kupang, tapi mungkin di sini ya, ini ada ciri khas sendiri. Nanti kita coba seperti apa rasanya kupang yang di Desa Lajuk ini. Icip-icip kuliner Gaco, enak kok. Aku itu paling favorit karo kupang ini. Makanya sabar sih, kalem, kena-kena bebek. Ini aku biasa makan kupang ini tak rong piring. Nah ini kok aneh, ono kupang terus penerangannya gak ono, hanya pakai lampu oblik. Ya ternyata ini sudah berdiri berjualan seperti ini di pinggir jalan, jalan provinsi loh ini. Tapi kok aneh pakai oblik tok. Aku hanya kepingin ini nanti bener-bener enak, aku pasti nambah ngomong bebe. Sik, tak udah di sik diurap di sik ben rasani maknyus. Selontongi kupangi kuai ben campur dari siji. Sik, tak incipane di sik sing delok ben tambah penasaran. Yuk kupang laju rasanya. Melo, melo, melo. Mantap. Aku melo. Bener-bener mantap. Mas. Mas. Tolong aku dikene mana Mas, sak piring Mas. Loh. Sak piring walaupun iki gorong tak pangan tek. Ketok wis kurang iki aku. Mbok pinten, Pak? Pedes. Ya, sampe gak nomane pada cucut. Oh, lombok itu iki. Oh, enak. Ayo cobaan lomboke nek wani, jos pokoke. Lha langsung di iku ah. Coba nang mulut ya. Piye rasane? Pedes-pedes kecut lagi. Oh, enak. Jos pokoke. Top. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pedes, enak kok. Kupang lajuk memang mantap nih. Isinya kupangnya cukup banyak, lebih dari porsinya cukup di perut. Jangan menyangka nih. Ada isi kupang, lontong, sama ini lento yang jadi ciri khasnya ini ya. Kita coba ya. Teksturnya
ikhlas dengan semua. Mas. Sahabat-sahabat yang mau penasaran dengan Kupang Lajuk, tepatnya di Desa Lajuk, Kecamatan Porong. Alamatnya di ancer-ancernya ya, perempatan arteri Porong itu, lampu merah yang ke arah Kerembung. Nanti sebelah kiri jalan, bukanya jam 12. Jam 6. Jam 6 habis maghrib tutupnya sampai selesai, sampai habis. Biasanya sih enggak sampai jam 12, Pak ya. Kadang jam 9, 10 sudah habis, makanya cepat-cepat buruan ke sini. Yang suka kuliner malam, ini bukanya malam. Oke, mantap. Enak pol. Contone Joko Dewi. Ini porsi yang kedua. Hitung lho Pak, saya kelas pinter Pak. Oh, nggih, siap. Memang luar biasa rasanya. Sangat berbeda. Berkeringat. Dengan di tempat-tempat yang lain. Cukup menarik, membuat kenyang. Ini porsi yang kedua, saya habis dua piring. Karena saking enak nih, tangi mati bener ini. Monggo, stoyo, sekereng. Tiba dimiliki, monggo, stoyo. Sudah langganan di sini berapa lama, Mbak? Lama, Bu. Ya, kira-kira... Ya, ya kerja itu sering mampir. Kalau pulang kerja, bungkus ya, mesti ya? Iya, bungkus. Suka ya makan di sini ya? Rasanya gimana? Enak ya? Sensasi makan kupang tengah gelap-gelapan gini. Sebenarnya rasanya ya masih tancap, tapi sensasinya ini berbeda. Biasanya kalau makan kupang itu kan posisi terang-terang itu enggak. Kadang kalau ingin jebakan lomboknya, wow langsung. Habis maghrib kira-kira jam 6 ya. Jam 6 sampai jam paling malam setengah 12. Kalau masih ada. Kalau sudah banyak pelanggan yang datang ke sini, paling jam 11, setengah 11 sudah selesai. Pulang. Oh, kopes. Oh,